Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi namanya Memory Cruise. Memory Cruise ini aplikasi melatih daya ingat teman-teman. Cuma ini bukan keluarga Cruise. Ini Memory Cruise memang namanya agak Cruise, ada Cruise-nya teman-teman. Memory Cruise. Cuma ini bukan developer keluarga Cruise. Nah, jadi ini beda teman-teman. Cuma ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti akan saya jelasin di aplikasinya. Cuma ini lumayan teman-teman, untuk melatih daya ingat kita harus main game ini. Nah, sekaligus dapat cuan. Cuma kelebihan dan kekurangan nanti akan saya jelasin teman-teman. Dan ini ada di Play Store, jadi kita lihat dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini namanya Memory Cruise. Memory Cruise latih daya ingat. Jadi yang download masih 1000 orang lebih, jadi masih banyak yang belum tahu dan ratingnya 3,2. Nah, jadi saya akan jelasin teman-teman. Melatih daya ingat. Ini tugasnya sangat gampang sekali teman-teman. Tugasnya sangat gampang sekali. Nah, ini ada free diamond. Free diamond nih, sekali kita nonton iklan kita dapat 4 diamond teman-teman. 4 diamond. Nah, ini level saya sudah epic. Kayak ML aja ini, ada GM, ada epic. Mungkin kedepannya ada mythic. Nah, jadi kita harus main dulu baru bisa pencairan teman-teman. Jadi pencairan ini 1100 diamond setara dengan 1000 rupiah. Nah, ini kebetulan saya baru 213 diamond. Ini 1100 diamond baru kita bisa dapat 1000 rupiah. Cuma ini nanti akan saya buat part 2 teman-teman, untuk penarikannya untuk part 2. Jadi apakah benaran dibayar atau tidak nanti saya akan buktikan. Oke teman-teman, jadi kita nih main dulu teman-teman. Nah, jadi cara mainnya kita latih daya ingat. Nah, oke teman-teman, kita latih daya ingat. Ini lumayan kan. Nah, jadi lebih kurang begitu teman-teman. Oke teman-teman, nah kita lihat. Nah jadi enak ini latih daya ingat teman-teman. Wah, waduh, ini saya salah-salah mulu nih. Oke teman-teman, jadi lebih kurang begitu teman-teman. Ini udah mulai susah nih. Oke, waktunya sudah mau habis. Dan lebih kurang cara mainnya lebih kurang begitu teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Jadi kita harus nonton iklan dulu. Nah, setelah selesai, kita disuruh kali 5 untuk nonton iklan. Jadi kita kali 5, jadi 4 diamond. Kita bisa dapat 20 diamond. Kita tunggu sampai iklannya selesai dulu teman-teman. Nah, kelebihan aplikasi ini kita melatih daya ingat teman-teman. Jadi kita latih memori kita. Jadi kita harus melatih daya ingat. Jadi ini kita disuruh latih daya ingat. Cuma kekurangannya kita kumpulin diamondnya agak susah teman-teman. Sekali main kita dapat 20 diamond. Nah, sekali nonton iklan dapat 4 diamond. Jadi ini kumpulin sampai 1100 diamond kita baru dapat 1000 rupiah. Jadi itu kekurangannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau latih otak ini sangat cocok. Jadi daripada buang waktu untuk main yang nggak jelas, jadi mending ini teman-teman latih otak sekaligus dapat duit. Nah, jadi kalau gabut lumayan. Oke teman-teman, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.